Oke, halo semuanya. Sekarang aku lagi ada di sungai di wilayah Margoyoso. Terus bisa dilihat sungainya ini sangat kotor dan dipenuhi sampah. Dan fun fact aja, tahun lalu di sini itu kena banjir bandang, tepatnya di wilayah Bulumanis. Nah, salah satu penyebab banjir itu kan kayak gini ya, buang sampah sembarangan. Nah, maka dari itu, mari kita saling mengingatkan untuk tidak buang sampah sembarangan. Bahkan ini di sungai ini bau sampahnya tuh sampai atas loh. Agak jauh juga padahal. Dan ini pesan bukan cuma buat di wilayah Margoyoso, karena sepanjang aku di Pati, aku ngeliat apa sungai-sungai yang di bawah kolong itu pasti banyak sampahnya. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, coba itu lihat sampah-sampah yang di sini. Tapi masyarakat pada ngeluh, ini banjir kenapa ya, banjir kenapa ya. Lihat sendiri keadaan alam kita tercinta ini. Ayo buat organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, masyarakat semuanya, semuanya. Ayo kita bareng-bareng, jangan buang sampah sembarangan, kalau udah terlanjur mari kita bersihkan. Agar alam kita tetap lestari dan kita bisa menghirup udara segar sampai